Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Tuan Abdul Razak di Jengka untuk kita menyaksikan CIMB Liga Super Malaysia 2020, aksi matchday pertama. Malam ini kita akan saksikan pertembungan di antara Falda United menentang PJ City FC. Mat Rutaro Megumi dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk Falda United. Maka tambahkan dia dilakukan. Dinafikan oleh palang gol. Masih lagi keadaan kelah kabur sebentar tadi. Terus dikeluarkan. Baik, antara yang mencari Washington. Keluar kali ini untuk Washington. Tersasar. Meskipun berada dalam situasi satu lawan satu bersama dengan Muhaimin. Termasuk Alizu Di Melo. Tandukan cuba dilakukan. Mark Hasman sepakan terus. Sasar dari Mark Hasman. Kasa pemain Seras Negros pada musim 2019. Terbakan untuk Abu Bakar Kamara. Berjaya lepas. Peluang Abu Bakar. Tersasar di sebelah kanan gawang gol Felda. Di saat dia memiliki peluang yang cukup baik untuk memulakan jaringan di Stadium Tun Abdul Razak pada malam ini. Gerakan kali ini. Tolakan untuk Arif Farhan cari ruang. Masih lagi Arif Farhan. Akhirnya Arif Farhan memecah kebuntuan di awal separuh masa yang kedua untuk meletakkan Falda United satu gol di hadapan. Selepas mereka kerap ditekan di separuh masa pertama, namun permulaan yang cukup baik di separuh masa yang kedua apabila mereka berjaya untuk mendapatkan gol di awal separuh masa yang kedua. Rodrigo Bulo ketika ini terirakan untuk melakukan tolakan. Taro selagi Rutaro hantaran pintah oleh Azim Melo. Peluang kali ini Rodrigo Bulo diselamatkan oleh Shihan. Jauh mencari Abu Bakar dan juga Mahatman. Ketika ini peluang Mahatman terkena tangan dan sepakan penalti diadakan oleh Suhaimi Mat Rasan untuk PJ City. Ini peluang terbaik PJ City untuk menyamakan kedudukan meskipun cuba dibantah oleh pemain-pemain Felda. Abu Bakar Kamara pada peringkat Muhaimin. Dari Abu Bakar Kamara tersasar. Peluang kemasan yang dipersia-siakan oleh Abu Bakar Kamara. Pemain import PJ City ini mensia-siakan peluang. Ini Felda mengatur gerak sekali lagi. Faiz Mazlan. Rutaro sudah melakukan larian. Peluang untuk Rutaro ketika ini. Berhadapan dengan Shihan. Rutaro selamatkan oleh Shihan. Satu serangan pantas yang dilakukan oleh Felda sebentar tadi. Pantas diambil. Mahali Jasuli peluang untuk Mahali ketika ini. Melakukan cutback. Dan akhirnya Mahali berjaya menyamakan kedudukan untuk PJ City. Dia memulakannya Rudy dan dia mengakhirkannya dengan jaringan gol penyamaan buat PJ City. First debutnya bersama dengan PJ City musim ini berjaya untuk menghasilkan jaringan. Dan itu dia whistle panjang menamaikan aksi di Stadium Tun Abdul Razak di Jengka. Jadi satu sama perlawanan berkesudahan dengan dari kedua-dua pasukan dengan jaringan dilakukan oleh Arif Farhan minit ke-47 sebelum Mahali menyamakan kedudukan buat PJ City pada minit ke-74. Jadi tamat perlawanan di Stadium Tun Abdul Razak dijangka berkesudahan dengan Felda United 1 PJ City FC 1.